Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur salembur baraya sakota tepangli salam sin kuring di channel YouTube Lembur Cianjur. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan lagi perjalanan ya, dalam menikmati dan mentadaburi alam, khususnya di pedesaan yang berada di Kabupaten Cianjur. Nah, hari ini saya lagi berada di Kampung Parasu, Desa Cijagang, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Tapi saya tidak akan nge-vlog di Kampung Parasunya ya. Nah, ini yang di bawah itu Kampung Parasu ya. Ini jalur ini ya, dari arah Cikalong Kulon menuju ke Cikendi ya. Dahulu kala ini jalan ini menghubungkan Cianjur dan Jakarta ya, melalui Cikalong Kulon. Tapi Pak, mangga Pak. Setelah ada pembangunan jalan baru yang menghubungkan dari Ciranjang hingga ke Cileungsi ya, yang melewati Cikalong Kulon, melewati juga ke Sungai Cibeet ya, mulai jalan baru tahun 94 saya kalau nggak salah. Jalan ini hanya sebagai perlintasan warga ya, yang dari arah Cikalong ke kampung-kampung yang ada di Kampung Cikendi sama Sadamaya, banyak lagi ke arah sana ya, bisa tembus juga ke puncak. Oke, Baraya, kita akan nge-vlog ke sebelah sini ya. Ini jalur ini menghubungkan Kampung Parasu dan Kampung Langkob ya, yang berada di Desa Majalaya. Ini jalannya ini ya. Nah, bentar dulu, ada motor ya. Ternyata banyak juga ya. Banyak gogok di sini, Mare. Aduh, singgerau. Saya di sini baru jam 3 ya, ini mau masuk ke waktu asar. Jadi sehabis hujan, turun hujan ya. Ini alhamdulillah ada rumah warga juga di sini nih. Tapi kayaknya ini udah kosong ya. Kita tunggu dulu ada motor tuh. Ini rumahnya padahal bagus ya, cuma nggak berpenghuni. Kampung Parasu ini disebut dahulunya ya, memang terkenal dengan tanjakannya, yaitu tanjakan Parasu yang memang curam ya. Dahulu sebelum diaspal dan dibetonisasi, jalannya memang sedikit menanjak, bukan sedikit, malahan curam ya. Jadi sangat terkenal dengan tanjakannya. Alhamdulillah, ternyata di sini airnya melimpah ya. Banyak warga yang melintas ya. Ini mungkin warga Kampung Langkob ya, yang berada di Desa Majalaya. Nah, ini perkampungan Parasunya ya. Alhamdulillah seger kalau habis diguyur hujan mah. Ini pagar-pagarnya bagus ya, seperti zaman-zaman dulu tuh, anakin kan ya. Sungai-sungai, kulah-kulah, kolam-kolam kecil, kan. Oh, banyak ikannya juga. Ah, mangga. Nih, ini mantap nih. Jadi jembatan gangnya itu dibikin jembatan seperti ini ya. Tuh. Jadi bagus.
dicor kayak jembatan layang ini, keren. Ada motor. Sini dulu lah. Siapa? Nah, kan. Nah, kita naik dulu ke sini ya. Ini pemandangannya luar biasa nih kalau lihat dari sini nih. Nah, ini baraya kesukaan saya main ke pedesaan itu karena seperti ini nih suasananya ya, sangat segar, apalagi kalau aprak-aprakan ke pesawahan seperti ini. Alhamdulillah, keren ini mah, keren. Jadi padinya ini mungkin udah ada 1 bulan ditanam ya, jadi pas lagi hijau-hijaunya nih ya. Nah, ini perkampungan Parasu ya. Nih Parasu masuk ke desa Cijagang ya. Alhamdulillah. Nah, dibatasi sama Sungai Cikundul ya, itu Sungai Cikundul. Luar biasa. Tapi mungkin ini karena habis hujan jadi sedikit banjir ya. Tapi pemandangannya keren ini mah tuh, itu pegunungan-pegunungan seperti ini, luar biasa. Seberang sungai itu masuknya ke desa Majalaya. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita ngaprak ke arah sana ya. Tapi khusus sekarang kita akan ngaprak di perkampungan Parasu. Ini luar biasa nih, banyak kelapa-kelapa kuning. Nah, ya. Mantap ya, banyak. Keren. Di atasnya juga ini kebun-kebun warga ya. Jadi rimbun-rimbun seperti ini bagus juga ya buat persediaan air. Penyimpanan air sangat bagus ini. Walaupun tidak ditanami dengan palawija dan lain sebagainya, tapi pohon-pohon, kayu-kayu, bambu-bambu masih terjaga ya. Alhamdulillah. Mantap. Masyaallah. Kan keren ya, ini perkampungan Kampung Parasu. Itu mungkin sekolah ya, sekolah mungkin ya, jadi sedikit berbeda bangunannya mungkin ya, bangunan sekolah. Saya suka seperti ini nih. Sedikit informasi juga ya, baraya yang mau main-main ke arah Kampung Parasu ini. Kalau dari arah Cianjur, mungkin berjarak sekitar 30 kilo ya. Nah, 30 kilometer. Kalau ditempuh dengan kendaraan roda 2, itu sekitar 1 jamnya. Karena memang kondisi jalan sudah bagus ya, kalau dari arah Cianjur sama dari Cikalong juga sudah bagus. Jadi enak lah ya, 1 jam mungkin kalau roda 2 mah kurang, roda 4 juga alhamdulillah bisa lancar ya, mudah-mudahan. Yang di bawah sana itu adalah bendungan ya, saya kurang tahu ini bendungan apa nih, mungkin disebutnya bendungan Parasu atau apa, untuk mengairi pesawahan-pesawahan yang ada di Kecamatan Cikalong Kulon ke sebelah sana ya. Ini bendungan, di bendung Sungai Cikundulnya.
Alhamdulillah ya, air mah tetap maksimal kalau di sini mah. Ini padinya ada yang sisa, Pak Raya. Masih ada yang sisa aja, sisa tanam. Seperti yang saya tadi katakan, saya mau melihat saung yang ada di tengah sawah ini. Masya Allah, ini mah kecil, mungil, tapi enakan. Tapi warganya memang sudah pulang ya, ini karena udah sore, sudah masuk jam 3, mau bentar lagi asar ya. Ini buat istirahat yang bekerja di kebun ini ya. Aduh, laleur. Alhamdulillah ya, kebunnya mantap. Sing sukses ah bapak-bapak warga kampung Parasuh. Ini saungnya mungil tapi enak ya, aduh bikin adem ini mah. Keren. Baik Baraya, karena hujan udah mulai turun. Nah, saya ingin sebentar dulu, tapi di sini tidak bisa masuk ya karena memang terhalang sama pagar. Oke. Video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Hujannya udah mulai deras ini. Baik. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga semuanya Baraya penonton semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga ditambah-tambahkan milik rezekinya. Baik, dari Kampung Parasu, Desa Cijagang, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, saya Lembut Cianjur mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.